doa bapa ataupun ibu kepada anak-anak dia. Ini doa yang tak doa yang makbul, doa yang Allah dengar, doa mak ayah pada anak-anak. Doalah elok-elok kat anak kita. Tambah-tambah mak ni bahasa dia makbul. Perkataan dia tu perkataan dia doa. Lepas tu buh nama anak-anak yang boleh jadi doa. Nah, doa anak-anak khairun nisa, sebaik-baik wanita, buh nama anak. Satu panggillah elok, panggillah khairun nisa. Ni panggil cak kat ujung tu. Buah nama Muhammad yang terpuji, Ahmad yang terpuji, panggil Mat 40 kali panggil, mati orang tu, budak tu. Lepas tu, pasal apalah mati awal sangatlah anak saya ni. Matilah mak tu doa, matilah budak tu. Tuan-tuan, salih Allah Syihmat, bagi nama yang elok, panggil dia dengan panggilan yang elok. Kalau nama anak-anak kita tak ada makna, panggil dengan panggilan yang ada makna. Salih Allah Syed Muhammad. Panggil anak soleh ke. Bahasa-bahasa yang baik-baik. Orang tua-tua kita duduk ajak ni. Panggil Bahlul. Mumpung kita pergi, Bahlul ni apa ke? Kita belajar Bahlul ni, tuan-tuan tahu apa dia? Cerita P. Ramli je. Bahlul. Mana ni? Setan. Cerita P. Ramli. Subhanallah, Salih Allah Syed Muhammad. Rupanya Bahlul ni nama seorang waliullah, seorang ulama yang sangat hebat. Mungkin kita tahu. Salih Allah Syed Muhammad, tuan-tuan. Nah, kalau anak-anak panggil buruk, dia kata apa? Anak bertuah. Kita panggil anak kita apa ni? Anak syaitan, panggil anak ni. Dia kata kita balik, kalau saya anak syaitan, mak syaitan agaknya. Dan mak tu anak mak, saya ni anak mak. Dan panggil dengan bahasa yang baik-baik. Nah, doa. Kemudian doalah, bangun kriam mulai malam-malam doa untuk anak. Doa untuk anak-anak kita. Tuan-tuan, tak salah doa anak-anak. Kita ni kadang-kadang kita dah hijrah, anak-anak kita dah besar-besar dah. Cantiknya, kita membesar dalam environment, anak-anak kita membesar dalam environment kita ni bi'ah solehah dah. Tapi bukan semua orang dapat macam ni. Kadang-kadang kita cemburu juga tengok ada macam syekh-syekh lah, ustaz-ustaz. Oh, anak dia 7 orang hafiz Quran. Oh, anak dia 4 orang hafiz Quran. Oh, anak dia ni jadi imam. Oh, anak dia ni jadi... Kita dia seronok. Pasal apa? Anak dia daripada kecil membesar dalam bi'ah solehah tu. Bi'ah yang baik tu dia jadi baik ya? Kita dulu bukan macam kita lah ni. Mak ni? Kita dulu serabut. Anak-anak kita membesar dalam keadaan duk tengok keserabutan kita ni. Kita ajak anak-anak kita benda-benda yang tak patut kita ajak dulu. Tidak ni? Macam tak mengaku je. Tapi sini tak lah. Tak ada ni. Dulu kan ada apa celik-celik apa, bintang celik apa? Ha? Bintang celik kan? Ha. Celik kecil apa? Celik kecil. Celik tu memang kecil dah. Ha. Kan? Kan? Dia seronok, dia bangga anak dia boleh naik atas stage. Nari. Dia ni, dia bangga anak dia atas stage boleh buat. Lah ni, dia anak dia dah besar dah dan anak dia jadi macam tu lah. Macam mana dia ajak dulu lah. Dia seronok anak dia pakai skirt pendek. Dia seronok anak dia jadi Barbie doll. Lagi beliau doll. Beliau. Jadi subhanallah, dia asuh anak dia di ruang kejahilan dia. Dulu. So anak dia yang besar tak jadilah macam kita lah ni. So, ustaz, anak saya, anak perempuan saya, ustaz, sampai lah ni tak bagi tudung, ustaz. Macam ni tak bagi tudung. Macam mana nak bagi tudung? Waktu dia umur 12-13 tahun dulu, kita tak bagi dia bagi tudung. Dia pergi sekolah, cikgu dia suruh pakai tudung. Kita pergi marah cikgu dia. Angguk macam sungguh, saya nampak. Suruh cikgu merangkak. Astagfirullahaladzim. Saya tengok, astagfirullah, asal hati ni, Allah.